Saksikan rancangan Kelas Jawi Fatani oleh Dr. Suraya Ibrahim Capakia. Maklumat rancangan Kelas Jawi Fatani antaranya belajar Jawi, istilah Jawi, soal jawab Jawi, perkembangan bahasa Melayu dan kisah Abi. Setiap hari Rabu jam 9 hingga 10 pagi. Sila ikuti melalui Facebook FTU TV. Anjuran Pustani Universiti Fatani. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Salam kelas Jawi Fatani. Sebelumnya ingin saya ucapkan terima kasih kepada pihak FTU TV Universiti Fatani. Terima kasih kepada Pusat Kajian Tamadun Melayu Islam Universiti Fatani. Dan tidak lupa terima kasih kepada para peminat kelas Jawi Fatani semua. Alhamdulillah. Apa khabar semua adik kakak? Alhamdulillah hari ini kita jumpa dengan satu kelainan dek. Satu pelik sikit lah hari ini dek. Kalau biasanya kita ngaji kelas Jawi, alhamdulillah hari ini kita ada tetamu. Bersama saya ada tetamu kehormat. Assalamualaikum Pak Din. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hai, itu Encik Ladin Nuwawi. Seorang panggil apa seniman, karyawan. Boleh berlaku. Tak apalah dah kita kata. Dari Malaysia. Dan seorang lagi yang berbaju putih iaitu Encik Usman Gumanti Ibrahim ataupun nama singkatan Ugi. Juga dari Malaysia. Assalamualaikum Encik Ugi. Waalaikumsalam warahmatullahi taala wabarakatuh. Masya-Allah. Apa khabar semua dua-dua? Alhamdulillah. Masya-Allah. Ya. Jadi kalau biasanya para peminat dengar celoteh Dr. Su lah dok. Dr. JH kaedah nulis Jawi. Tapi oleh kerana dalam ruangan hak kelas Jawi Fatani tu kita ada beberapa perkara. Salah satunya kita nak dengar tentang perkembangan bahasa Melayu. Jadi saya ada Allah hari ini istimewa benar adik kakak. Duduk dia-dia supaya maya terdung mari atas bumi kita di tani ni. Dua bintang bersama kita hari ini nak dalam ruangan kelas Jawi Fatani yang akan nak royak mikrofon kita hak perkembangan bahasa Melayu dak. Bahasa Melayu tu dalam tu tu ada sastra Melayu, ada budaya. Tak apalah kita mai dengar dak. Sebelumnya saya nak wi apa ni Pak Deng perkenalkan dirilah sikit. Siapa dia? Ya Pak Deng, Pak Deng ni. Saya dah panggil Pak Deng, Pak Deng dan saya percaya ramailah orang kenal kalau sebut Pak Deng. Cuba royak sikit Pak Deng. Mai mana asal mana Pak Deng ni? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama ambo ni orang panggil Pak Deng. Jadi dalam buku, kalau buku dalam ha-ha seni-seni ni nama pena ambo Ladin Nuwawi. Ada tulis sini Ladin Nuwawi tu. Bukulah ni buku Pak Deng. Ada lebuk ambo ni. Jadi ambo ni orang Selisih Pasir Putih Kelantan. Asal Kelantan. Kelantan. Insya-Allah dekat. Duduk kerja Cai Makan di Kuala Lumpur. Jadi tani ni adalah tanah air ambo. Jadi ambo kena marilah. Kena mari. Jadi bila-bila mari habaso, bila-bila mari ziarah. Ambo ada lagi hak mau nak cari ni tok keturunan toknya ambo tu. Ada di tani. Dia ada ni orang tahi lalak banyak. Tahi lalak. Orang panggil mawa tahi lalak. Tapi tubuh dia penuh dengan tahi lalak. Tu keturunan ambo tu. Jadi ambo tak jumpa cari lagi baru dalam tarpah itu Pok Daru ayak. Nampak toknya mu ada tani. Ada darah tani jugalah Pok Dengnya. Tengok ni. Macam tok deka ni. Sabak tu po. Tengok kain lepas pun ya Allah. Kain lepas ni. Kain lepas tani.
Lepas tu mak ayah tu asal gini, ayah hamba ni asal Kelantan. Jadi sebelah ayah hamba ni memelah kalau ambil jujur kan, puh tu ambil ketan ni. Akhirnya kalau asal tu tan juga. Tani juga. Lepas tu kalau mak tu dia kulit cerah. Papa tani dengan gapo nama kapucian. Tani ngak mojo. Kacuke. Mojo tu. Dia mak amu kulit putih. Mak kulit putih. Comel pun Cik Su ah. Kulit. Pak dia panggil Cik Su. Allah. Jadi ambo ya untuk kena alah ke agak sikit kulit gelak-gelak. Yalah, tak apa orang lelaki nak kulit gelak apa. Lepas tu Pak Ding dia buat kapur tu Pak Ding. Jadi kejap, ambo sepenuh masa daripada tahun 80 dulu. 1980 tu, kejap sepenuh masa ambonya sebagai orang seni lah. Gapo dia ya, seni tu Pak Ding? Seni tu. Wayak sikit weh ke adik-kakak. Seni teater, seni nulis, ni berlaku TV Kokoho. Tapi awal dulu dah lah jadi acan, jadi cikgu, jadi pensyarah mata. Jadi lepas pada tu seni ni masa Thai kata silepak tak? Silepak. Kalau Kelantan kata apa tu, Pak Tapai. Pak Tapai? Apa dia Pak Tapai? Pak Tapai ni Pak Penjuru boleh pergi belakang. Pak Penjuru boleh pergi belakang. Jadi masa muda tu Bikubik juga lah mengembara suku dunia. Bikubik. Mana? Dekat-dekat pun pergi. Lepas tu jauh sikit. India, China pergi. Lepas tu ke Mesir. Mesir Arab pergi. Hijrah banyak dah. Banyak. Lepas tu ngusuk tu di England lah. Di England? Boleh lah kecil putihnya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'd. Pertama terima kasih kepada Dr. Suraya Capakia. Oh, kita panggil Cik Su lah. Panggil Cik Su. Dan terima kasih juga pada FTU TV. FTU TV lah. Kerana mengundang kami berdua ni. Bicara santai lah ke? Bicara santai. Saya ni berbeza sikit dengan Pak Deng. Kecik Kelantan lah. Ya, Kecik Kelantan. Asal mana, Ugi? Sebenarnya saya ni rakyat dah. Bila tanya asal mana ni, kena 3 hari 3 malam. Masya Allah, padah lah kita. Dengar cerita Ugi 3 hari 3 malam. Masya Allah. Tapi hari raya rekah-rekah jadilah. Tak usah 3 hari 3 malam. Jadi rekah-rekah nak pergi sama ni. Tak apa cerah lah. Ayuh orang Pahang. Pahang. Orang Pahang di Malaysia lah deh. Dekat Kuala Lumpur dah lah Pahang ni. Mak orang Batu Pahat Johor. Johor ni dekat Singapura ni. Mak. Jadi mak. Jadi demo ni jumpa di Singapura. Allah. Jatuh cinta. Jatuh cinta jumpa di Singapura. Jumpa Singapura. Insya-Allah negeri lain-lain. Tapi saya dengan adik-beradik semua lahir di Batu Pahat. Batu Pahat Johor lah. Johor lah. Oh, lahir di Johor. Jadi kira IC saya kalau ke Malaysia 01 lah. 01. Tidak 03. 03 ni Kelantan. Ah, 01. Jadi saya sekolah rendah apa semua di Johor. Sapa tingkat 5. Ibu bapa saya kemulah belakalah. Apa ni serah kerajaan Singapura balik ke Malaysia. Jadi rakyat Singapura balik ke Malaysia. Di Kuantan. Saya masih kekal di Batu Pahat. Habis sampai tingkat 5 saya pun turun
ayah dengan mak ni di Kuantan dengan adik-adik semualah. Sebab tu dalam dalam 3 tahun saya duduk di Kuantan, saya pun pergi kerja di Kota Baru. Wah, main Kelate pula dah. Jadi Kelate. Jadi kerja di Kota Baru tu sampai 35 tahun duduk di Kelate. Masya-Allah lah. Waktu tak kira berapa geleng dah memang ke budu jadi. Kelate dia ya budu juga supaya tani ni. Tak boleh lah kecik Kelate. Tapi saya bermasa di Kota Baru lah, ada rumah apa semua di Kota Baru. Tapi bila bersara daripada kerja tu, saya kerja, nak lihat cerita sikit lah ni. Boleh. Masa kerja tu, saya bekerja tu di bank. Kerja di bank? Kerja di bank tu. Jadi jawatan terakhir saya, saya ada huduh-huduh lah, manager juga lah. Manager, bank tu. Manager di bank. Selama bank apa tu? Bank, public bank. Public bank. Boleh royak lah nama bank tu. Ya, Selama 32 tahun. Lama. Jadi saya bila masa bersara tu, setelah 32 tahun saya berkhidmat dalam bank tu, tapi masa tu kita ada persaraan tu, dia adalah buat jamuan untuk saya. Jadi tapi saya bagi ucapan tu dalam bahasa Inggeris lah. Jadi saya royak ke saya masa jamuan tu. Selepas 32 tahun saya kerja di bank tu, hari terakhir tu baru saya sedar, baru saya tersalah pilih pekerjaan. Allah, peceng baru khabar diri. Kata salah pilih. Masya Allah, siapa jadi, peceng? Warnanya perkara oleh kerana saya minat sastra penulis saya. Jadi selepas daripada bersara tu, barulah saya aktif sepenuh masa. Bergiak dalam seni sastra ni lah. Jadi selepas tu saya adalah pergi jawatan, beberapa jawatan, pernah jadi bendahari Persatuan Penulis Kelate selama 20 tahun. Penulis Kelate? Kelate. Nama persatu eh? Persatuan Penulis Kelate PPK. PPK. Jadi, Malaysia ya banyak ringkasir eh? Betul-betul lah. PPK. Itu saya adalah beberapa jawatan dengan beberapa persatu eh? Hingga lendi lah. Kelan ni saya bendahari Persatuan Penyair Malaysia. Penyair Malaysia. Jawatan satu itu di Kuala Lumpur lah, jadi saya banyak. Apa ni, boleh ke Kuala Lumpur lah. Dan saya pernah jadi setiausaha dua gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia, GAPENA. GAPENA. Kenal lah dah. GAPENA ni terkenal lah. Ya, selama ni tahu. Jadi saya terlibat dalam sastra ni sebagai pengkarya lah, penulis juga. Penulis. Dan juga sebagai aktivis Persatuan Penulis lah. Alhamdulillah. Itulah saya kak. Jadi saya bertuah lah sebenarnya. Sapa ke bumi Fatani ni. Sapa Fatani, bumi Fatani. Fatani Darussalam ni. Ya, Fatani Darussalam. Pasal nak sebenarnya saya pun, dengan Wak Din juga, Tok Nenek dulu, Tok bagian ahli ayah, asal tani juga. Alhamdulillah. Jadi ini adalah salah satu panggil boleh kita hubung persaudara walaupun kita setanah ya dak Malaysia dengan tani ni. Sepadan tu sepadan politik ya dak. Kalau tak ada kata sepadan tu gak boleh pergi hari-harilah di Kelate tu dak orang tani ni. Jadi kalau saya dengar tu dah kata Pak Din dengan Ugi ni sama-sama minat kepada sastra dah. Minat kepada sastra. Jadi nak dengarlah juga kata secara apa panggil pendek-pendek dah. Kata dari segi apa ni perkembangan hak bahasa atau apa sastra di hak berkaitan dengan Pak Din lah di Malaysia. Nak tahu sikit perkembangan tu. Minta Pak Din goyak sikit. Berarti hak bagi perkembangan tu habis Ugi yang lebih banyak. Boleh. Pak Din nak kosi ke apa? Jadi nak kosi ni berkenaan bahasa Melayu. Boleh. Okay. Molek. Boleh duduk gini. Boleh. Berkenaan bahasa Melayu ni kita banyak bangsa, banyak bahasa dalam dunia ni.
Yeah. Ingat eh, banyak. Banyak bangsa, banyak bahasa dalam dunia ni. Tetapi, hanya beberapa bangsa dan bahasa saja yang rapat dengar bahasa Quran. Okey. Selain pada Arab tu, ia pemilik sama telah. Budu. Lepas tu, sebelah Eropah tu, Spanyol, Perancis, Itali, lepas tu negara kawasan yang duduk dekat-dekat dengan lautan Mediterranean tu, dia banyak ambil daripada bahasa Arab, bahasa Quran. Di tanah Melayu, alam Melayu kita, alam Sumatera ni, banyak perkataan yang kita ambil daripada Quran ataupun bahasa Arab. Jadi nak oyaknya berapa? Banyak. Sebabnya hubungan kita dengan Islam terlalu rapat. Terlalu rapat. Jadi nama, selain pada nama, benda-benda perbuatan daripada bahasa Arab. Sebagai contoh, nama tu kita tahu dah ni. Kalau macam budak buah. Tak ada tak makna inah mu ni. Tak makna inah. Lepas tu kalau macam pakai sedak dia. Do'ah mu ni. Daripada perkataan bida'ah kan. Jadi ro' daripada perkataan Arab. Banyak. Jadi betapa sebatinya bahasa Melayu dengan bahasa Arab. Bahasa Quran. Jadi Cik Su pun tahu. Kalau orang Melayu ni kecik Arab ni, dia kecik lorak Quran. Lagu je lah. Jadi comel bila Arab dengar. Supaya Arab dah lah. Allah Allah. Sebab tu bila itu musabakah ke tilawah Quran tu, lidah Melayu. Lidah Melayu. Banyak orang benar. Lidah Melayu. Jadi lidah Melayu tu jadi comel. Kita ni tu Yesu. Orang Melayu ni pilih Allah. Naik angin lah tu, naik angin. Naik angin lah ni. Ampas ni dia buat telepon ni. Ampun nak kecik hak Melayu ni. Hak patung. Baik, terima kasih kepada Pak Deng yang mana duk setuh hak. Bangsa Cina, dia adalah bahasa Cina. Tu hebu. Jadi, kita di alam Melayu, bangsa Melayu ni, tu hebu itu bahasa Melayu. Jadi bahasa Melayu ni antara apa dipanggil lingua franca yang kelima terbesar di dunia. Jadi kita di apa ni Malaysia. Cuma saya sebelum tu, sebelum saya nak buat cerita ke aktiviti saya dengan Persatuan Bahasa ni. Cuma saya nak saja nak sentuhlah tentang bahasa Malaysia. Bahasa Malaysia sebenarnya tak berapa kena disebut bahasa Malaysia tu. Sepatutnya dia bahasa Melayu. Bahasa Melayu. Jadi umum. Jadi suka dengan saya buat perbandingan dengan bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris, kalau ku Inggeris lah. Kita Inggeris sikit. English language. Bahasa Inggeris. Tapi kalau bahasa Inggeris digunakan di Australia, London, Australia, New Zealand, Kanada, Amerika, dia tak sebut kalau bahasa tu Australian language. Dia tak sebut American language. Dia tak sebut Canadian language. Tapi yang guna-guna ni semua adalah bahasa Inggeris. Bahasa Inggeris. Dia masih sebut English language. English language. Di Kanada, English language. Di Australia, English language. Di New Zealand ataupun English language di Amerika. Walaupun learning ada Amerika tu. Jadi kita Melayu, patutnya kita guna bahasa yang dianugerah tu, bangsa Melayu adalah bahasa Melayu. Kok mana-mana pun tak boleh ubah dah. Bahasa Melayu, walaupun boleh diguna oleh mana-mana bangsa nak guna bahasa Melayu, tak ada masalah. Nama bahasa tu. Nama bahasa Melayu. Saya pernah buat dalam posting saya dalam Facebook lah. Saya nak jelaskan benda ni. Bahawa tu penggunaan nama bahasa Malaysia tu tak berapa kena lah. Kena bahasa Melayu. Walaupun di Tani.
Bahasa Melayu tak patani. Yeah. Bahasa Melayu katalah di yalah yeah. Gitu. Yeah. Jadi itu sampingnya sajalah. Ya yeah, ya. Yeah. Oh, saya nak kongsi. Saya selepas bersara tu, saya memang masa kerja tu saya tu tak ingat mulai. Yeah. Tidur kerja tidur di bank lah. Oh. Jadi bila saya bersara tu saya nak tumpu pada. Jadi mula-mula sekali tahun 2000 saya bersara 2010, 2012 tu saya dipilih secara tanpa bertanding lah sebagai setiausaha dua Kapena. Hmm. Kapena ni gabungan Persatuan Penulis Nasional Malaysia dikenali seluruh dunia di alam Melayu. Di alam Melayu. Di bawah pimpinan Profesor Emeritus Gemuluh lah. Yeah. Profesor Emeritus Tan Sri Ismail Hussein. Jadi orang Kapena pun dia ada dipanggil diaspora Melayu. Diaspora. Dia cari Melayu ke mana-mana. Dia Kapena buat rombongnya ke. Kenapa dia diaspora weh? Kak adik kakak sikit weh. Istilah diaspora. Diaspora ni macam alam katalah. Kalau diaspora Cina apa ni alam Cina. Alam Cina. Macam sebab kalau orang Melayu hidup di satu tempat, patu tempat tu ada di Cina. Tak, dia tempat tu tempat orang Melayu ada di situ. Macam kalau orang Melayu pergi di Mekah, diaspora di Mekah. Diaspora Melayu di Mekah. Diaspora Melayu di Mekah. Ha, gitulah adik kakak UPH kata gitulah. Diaspora tu gapo dia, tak? Jadinya bagaimana pergi cari Melayu di seluruh dunia. Dia masa tu saya belum lagi dengan Kapena, tapi dia mutu dia dah rekod-rekod lah. Kapena pergi mula-mula ke apa ni Sri Lanka. Ada orang Melayu situ. Pergi ke Afrika Selatan. Ada orang Melayu. Pergi ke Madagaskar. Madagaskar. Melayu. Apa tu? Melayu kecil Melayu kita ni? Kecil Melayu tapi dia kecil di rumah dia kecil Melayu. Kecil Melayu tapi Melayu dia punya apa lorak tu dah lari. Slang ada lah. Slang dia lari. Macam kita di Tanning ni lah. Ada pengaruh bahasa Thai. Dia tak pergi nak pergi Pracung. Di Pracung tu Sierra lah. Jadi kata capo sikit. Capo. Tempat lain tu sesuai lah macam di Mekah. Melayu. Yeah. Tu mungkin ada Melayu Tani. Jadi diaspora ni dia tu orang yang Melayu giduk. Di seluruh dunia ni. Giduk lain. Melayu. Tapi dia guna bahasa Melayu di sepak tu. Sepak di Cina ada orang Melayu. Mekah. Apa tu? Yang paling jauh di Suriname. Suriname ni Amerika Selatan. Atas sekali, utara sekali. Utara Amerika Selatan. Brazil. Ada orang Melayu. Ada orang Melayu. Allah peliknya dia. Maknanya seluruh dunia lah. Luah dunia Melayu ni dia. Jadi bila ada orang Melayu, penggunaan bahasa Melayu, ada guna bahasa Melayu. Ada lah dia. Gitu. Jadi masa tu Kapena pergi seluruh dunia tu untuk nak kalau dah penggunaan bahasa Melayu situ dah tak berapa, jadi kita tolong. Jadi Kapena ni dia bukan sekat di Malaysia sajalah. Bukan, di seluruh dunia. Seluruh dunia. Jadi supo gini. Supo di Patani ni. Katalah penggunaan bahasa Melayu ni semakin berkuranglah pasal berkurangnya, campur. Jadi kita akan mari tolong. Mari tolong dia. Nak mengangkat martabat semua, mengangkat wali. Oh, kena doh lah hari kita kata ni nak berharap benar-benar lah tu. Benar-benar gitu. Adik. Ya Malaysia ni supaya ngabe. Tani ni adik. Abe tinggal. Ada lagi ingat lah adik nyanyo kat adik ni. Hanya abe kita tunggu tinggal. Hari ni kita ingat balik. Kita baru. Ingat balik. Sama semula. Jadi bukan sahaja Kapena, ada beberapa lain lagi. Yeah. Saya juga satu penyanyi, satu lagi satu pertubuhan peradaban Melayu Malaysia Kelantan. Maknanya dia peradaban. Peradaban tu dia pertubuhan tu pertubuhan peringkat nasional Malaysia, tapi dia berpusat di Kota Baru. Berpusat di Kota Baru. Diketuai oleh Datuk E Aziz Drahman. Oh, Datuk Aziz kita jadi, orang Tani ni kena berlaku lah Datuk Aziz ni. Ketua pengarah. Ya. Ketua pengarah dia orang bahasa. Jadi dia mantan, dia presiden, dia pengarah dia orang bahasa. Jadi dia jadi presiden
Saya pernah jadi timbalan presiden di Sementara dalam pun dalam 5 tahun juga. Oh, lama juga. Jadi masa peradaban pun perjuangan dia sama juga. Dia memperjuangkan bahasa Melayu. Dan sepuluh Dr. Ya, Dato' Aziz tu memang ada semua program di Patani ni. Sastra, bahasa sastra dan ni, budaya. Universiti Fatah ni pada peringkat permula tu, masa duk buat di jalan lagi. Di jalan lagi. Mula baru dia nak tubuh universiti tu, Dato' Aziz tu mari juga mari. Jadi, nak apa ni, lagu Jamiah Fatah ni, Universiti Fatah ni pun, lirik tu Datuk juga. Oh gitu. Ada sejarah, ada sejarah. Waktu selagi ada sako lah, sako Datuk, sako Datuk dengan Universiti Fatah ni. Selagi jasa Datuk ni bila dia jadi ketua pengarah Dewan Bahasa, dia nak tubuh ke cawangi-cawangi. Cawangi Selatan, apa ni, Melaka, Johor, Riau, tu Dewan Bahasa dan Pustaka Wilayah Selatan. Utara, Perak, utara Perak, apa ni, Pulau Pinang, Kedah, Perlis dan utara. Aceh. Itu utara. Dia termasuk tu. Aceh tu jauh juga akan dengan Kedah apa ni. Dia masuk juga dalam. Dan mana wayaknya di timur ni. Peringkat awalnya. Timur ni kat Kelantan ni lah dia. Bila dia nak buat apa ni, wilayah timur tu. Mula-mulanya dia cawangan timur ni, dia panggil wilayah timur, WT, wilayah timur. Kelantan, Terengganu, Perak. Peringkat awal. Jadi atas kebijaksanaan Datuk Aziz, ya Allah, dia nak masukkan Patani, Selatan Thai ni. Oh, sebagai salah satu tak tinggal kita ni. Wilayah timur. Kerana pejabatnya nak buat di Kota Baru, dekat sikit dengan Tani. Itu dia. Dibanding kalau sepatutnya buat di Kota Terengganu. Sepatutnya Kota Terengganu. Sebab tu dia ini boleh buat di Kelantan. Mesra dengan. Kalau gitu juga ada habu ya, boleh jugalah kalau kata ni nak buat apa-apa dengan Dewan Bahasa di wilayah timur ni. Boleh. Itu tu adik kakak boleh satu. Boleh tahu satu orang tahu ya lah tentang Dewan Bahasa di wilayah timur tu. Ada sako Datuk tu untuk nak jaga tani kita ni nak. Apa lagi ugi nak ya lagi. Jadi kita di Malaysia ni Gapena ni hak paling apa ni ulung sekali lah yang menjaga bahasa ni. Selain daripada ini pasal ni kita NGO satu hak kajian tu macam Dewan Bahasa dan beberapa universiti. Jadi di peringkat NGO ni Gapena lah. Tapi semuanya ni saya tidak pergi jawatan mana-mana jawatan di Gapena lah, jadi orang lain pula. Jadi saya pergi jawatan di satang penyair lah. Kira kita boleh kena masa untuk sesi hak pertama tu apa ni sampai 30 minit tu kita berhenti mentah, lepas tu kita sambung mentah lagi untuk sesi kedua ya, insyaAllah. Ucapan selamat. Ucapan selamat. Ucapan selamat. Kam uai pon. Kam uai pon. Selamat pagi. Selamat pagi. Selamat pagi. สวัสดีตอนเช้าสวัสดีตอนเช้าสุลามัดตึงะฮารีสุลามัดตึงะฮารีสุลามัดตึงะฮารีสวัสดีตอนเที่ยงสวัสดีตอนเที่ยงสุลามัดปืดปังสุลามัดปืดตังสุลามัดปืดตังสวัสดีตอนเย็นสวัสดีตอนเย็นสุลามัดมาลัมสุลามัดมาลัมส
selamat malam. Sawadee ton kham. Sawadee ton kham. Apa khabar? Apa khabar? Apa khabar? Sabai di mai. Sabai di mai. Khabar baik. Khabar baik. Khabar baik. Sabai di. Sabai di. Dan anda. Dan anda. Dan anda. Lew kun lah. Lew kun lah. Sama sama. Sama sama. Sama sama. Chen kan. Chen kan. Saya kurang sihat. Saya kurang sihat. Saya kurang sihat. Chan mai khoi sabai. Chan mai khoi sabai. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Khob khun. Khob khun. Mari kita kenal permainan tradisional Melayu. Berjalan dengan tempurung. Berjalan dengan tempurung. Berjalan dengan tempurung. Dan kap-kaplah. Main pukul roda. Main pukul roda. Main pukul saksikan rancangan Kelas Jawi Fatani oleh Dr. Suraya Ibrahim Cepakia. Maklumat rancangan Kelas Jawi Fatani antaranya belajar Jawi, istilah Jawi, soal jawab Jawi, perkembangan bahasa Melayu dan kisah Abi. Setiap hari Rabu jam 9 hingga 10 pagi. Sila ikuti melalui Facebook FTU TV. Anjuran Pustani Universiti Fatani. Alhamdulillah, kita sampai ke sesi kedua dah dah Allah. Sementara ya setengah je dah. Hanya ada setengah je hak akhir dah ni. Kita boleh jumpa dengan Pak Ding, boleh jumpa dengan Ugi ya. Saat ini kita dengar ada sedikit sebanyak tentang sejarah beliau. Lepas tu boleh dengar pula tentang perkembangan yang duk berlaku di Malaysia tak? Kita sambung pula lah untuk pusingi ke seterusnya. Apalagi yang Pak Deng duk lekat-lekat nak wayak kepada adik kakak kita. Kita ni kecek besing
Santai-santai lah kalau bahasa Thai kata sebai-sebai. Sebai-sebai. Santai-santai. Ha, ya. Yeah. Ha, silakan Pak Ding nak bayar gapo saat ni tu. Ada lekat lagi. Amba ada dua perkara lagi. Yeah. Paling tidak tadi amba kata nak kerja apa tu, pasti nak kerja apa kembangnya bahasa. Jadi apa tu tu nak mentah lagi. Nak kerja apa perkembangan bahasa Melayu dulu. Dalam bentuk tulis. Dulu Indonesia tulis cara Indonesia, Malaysia tulis cara Malaysia, Tani tulis cara Tani. Bunai cara Bunai. Lepas tu apabila katakan buku Indonesia nak masuk ke Malaysia ni, kita kena terjemuh. Kena balik bahasa mula. Melayu dah lah tu kan? Melayu dah istilah dia, berapa banyak perkara. Lengguk bahasa. Lepas tu, begitu juga dengan Singapura ke apa. Tapi, apabila siapa satu pihak, dari segi perhubungan tu makin rapat. Jadi, kalaulah buku Indonesia tu, mari ke Malaysia, diubah lengguk dia, ubah lengguk, jadi lengguk Malaysia, buku tu je tak sedap. Jadi orang Malaysia pun dah faham dah pasal jenis kaya Indonesia gini-gini. Okay. Lepas tu ni pengalaman apa saya dengan orang Tani. Bila saya dengan orang Tani tu, bila kita baca saja-saja orang Tani, amu pun ada buat grup dalam Facebook jugalah. Han nulis ni. Bila gitu kita orang Tani ni nak guna istilah hok di Kuala Lumpur. Kita naklah biar kita kekalkan istilah kita. Barulah comel karya kita. Jadi antara contoh ambo tengok tu macam Zulfikri Ibrahim tu dalam buku baru dia tu. Ustaz Zul tu dia ada lengguk dia mengekalkan lengguk Tani, lepas tu ada istilah-istilah Tani. Okey, sebagai contoh dah. Kalau kita nak nulis apa tu apa kata pelita. Pelita. Bila dia sebut pelita, di Tani buat dia lapu jalan. Kalau di Malik, pelita hok kecil tu. Pelita menyuk tu lah. Kalau pelita menyuk di Malaysia. Kalau kita ni pelita belakang, pelita banyak, pelita bulat, pelita belakang. Lepas tu batah. Batah. Kalau jalan. Dia di Kelantan tembok. Tembok. Kalau di tembok. Di Kuala Lumpur, dari luar tu jalan raya. Jalan raya. Jadi apa kita penulis Tani ni tak si guna batas, nak guna jalan raya. Kita kena akar imej kita, maruah kita, gaya bahasa kita tu. Itu Tani. Jadi orang kena carilah. Banyak kau lagi istilah-istilah istimewa. Istilah-istilah istimewa jadi, Tani ni deh. Ambo nak nasihatkan kita orang Tani, jangan, walaupun nulis dalam bahasa Melayu, jangan tinggal lengguk kita, jangan tinggal istilah kita. Antara contoh, makan puluk. Makan puluk. Makan puluk tu kalau alik Kelantan bewo. Kalau alik Kuala Lumpur tu kenduri. Awak demo tahu tak? Apa dia alik Tani ni dia sebut makan puluk? Kalau pergi nak nikah ke apa, kat makan puluk lah. Nak pergi mana nak pergi ke puluk? Makan puluk. Tapi tak ada puluk. Makan puluk lah satu istilah pemikiran orang Tani yang hebat. Masya Allah. Sebab puluk ni, nak buat puluk tu, berah. Orang nana padi tu, kena cara modek dah. Nak ketek dia, ketek comel. Botek kena jaga. Lepas tu bila masuk dia tu, dia kalau lau tak pakai puluk. Puluk tu mesti padu. Mesti padu. Mesti melekat. Jadi begitulah antara rasionya perkataan puluk dengan bekwah dengan nikah ni. Jadi pakai puluk tu kita kekal ke pakai puluk. Tak tulis kunduri, tak nak tulis itu walaupun tak urus kau berapa suruh balik Kuala Lumpur. Kita kekal ke kita.
Dan lagi apa puluk. Tu apa dia nak kata nak pakai dalam mana tu dalam tulis je lah. Ha, dalam tulis je. Dalam tulis je dalam sajuk ke apa. Makan puluk. Rupanya istilah makan puluk tu, falsafah makan puluk tu terlalu besar. Terlalu besar. Nanti kalau mari sekali lagi, abang akan kupah berkena puluk saja. Masya Allah. Ilmu puluk ni pun kena panjang lebar juga. Allahu Akbar ya Rabbi. Ya. Nitih mata. Nitih mata nak? Sebabnya. Masya Allah. Perpaduan masyarakat tu. Perpaduan masyarakat. Ada makna di sebalik puluk tu. Bukan saja sebut kata pakai puluk. Tak. Kalau anak saya bawa kata nak pergi mana? Nak pergi makan puluk. Dia pergilah nak makan puluk. Dia berkali dia ada imagine dia nak pergi makan puluk. Bila pergi di pak makan puluk tu, dia dah tunggulah mana puluk. Saya berkata, makan puluk. Tak ada puluk pun. Nasi lah. Jadi betul jugalah dengan fikir dia bila dia sebut puluk tu nak makan puluk lah. Benda. Tapi sebenarnya kalau kita ada puluk macam gula pun sedap juga. Ya. Okay. Lepas tu baru kerja apa tu? Okey. Ugi. Sambung sikit. Namanya ni perkembangan bahasa Melayu. Ya. Ini buat perbandingan di Alik Malik dengan Patani. Patani ni boleh kata ke 99.9 Melayu lah. Masya Allah. Melayu Patani. Jadi dia berbahasa Melayu, Patani, berkomunikasi pun Melayu. Jadi tak ada masalah lah. Cumanya bila masalah tu bila dah jadi slang kok ada sia sikit. Cuma kita nak masuk perkataan-perkataan sia sikit. Jadi kita nak mengangkat semula tu, itu satu inisiatif baru lah. Cumanya kalau di Malaysia ni kita berbilang kau. Ada bangsa Cina utamanya dia dah Melayu, Cina, India dan Iban dan mana-mana lah. Banyak lagi deh. Jadi dia guna bahasa Melayu tu tidak apa ni, kalau bahasa bangsa Melayu tu tak ada masalah. Jadi bangsa lain tu tidak sepenuhnya menggunakan bahasa Melayu. Kalau bahasa guna bahasa Melayu pun ni cara apa ni, komunikasi lah. Guna bahasa Melayu tu kata pelek. Jadi Cina apa di telo lah. Jadi telo. Telo lah deh. Dari situ sebenarnya keadaan ni perlu diperbetulkan. Maksudnya kalau cakap bahasa Melayu tu kena bahasa Melayu yang betul lah. Walaupun bukan cakap bahasa Melayu aras tinggi. Aras tinggi. Ni apa ni, rasmi dah. Ini hak komunikasi biasa masih perlu diperbetulkan. Selagi kena ingat bahawa bahasa Melayu ni termaktub dalam perlembagaan Malaysia adalah bahasa rasmi. Ada bahasa rasmi. Cumanya demo tak teruk. Jadi kita pun kena bagi balik kesedaran tu. Kena waktu di Malaysia lah tu. Ini dah saya rakyat ni perkembangan di Malaysia. Di Malaysia. Berbanding dengan petani kini cuma kena mengangkat semula. Oleh kerana telah ada kecenderungan untuk terikut-ikut dengan slang Thai. Itulah. Jadi maknanya kena ada usaha-usaha di Malaysia, kena ada usaha-usaha memberi kesedaran semula. Maknanya kena berkomunikasi dengan bahasa Melayu yang betul. Bahasa Melayu yang betul. Sini pula di Thailand di Patani pula. Cumanya jangan dengan terlalu banyak apa ni penggunaan peminjaman bahasa slang Thai. Slang Thai. Jadi kalau tidak nanti kita kita punya bahasa tu jadi bercelaru lah, bercampur lah. Bagaimana kalau nak tanya Ugi dia, pendapat Ugi kalau sebab kata hok jadi sebati dah dalam orang Melayu macam tamada. Biasa dia tak kata biasa, dia kata tamada. Ataupun mesyuarat. Banyak guna, nak gimana? Peracung.
Lepas tu sebab banyak lagi perkataan-perkataan tu. Macam kalau lagi besar order nasi-nasi ke kedai makan. Telur mata. Tak terasa panggil telur mata. Panggil kaidah. Oh gitu. Jadi macam mana kalau dari segi ugi, dari segi duk main dengan inilah dia bahasa Melayu tu. Kalau macam perkataan yang sebati dengan orang yang kecek tu sebab ugi kata kena we apa? We ada juga panggil hok panggil apa? Hok keistimewaan orang tani. Macam hok padang ayat tadi deh. Macam batah, puluk apa tu tak apa bahasa Melayu. Tapi kalau bahasa Cie, tapi sebati dalam kecek pe orang Melayu ni. Nampak ke lagu mana? Dia kalau dah sebati tu memang payah nak ubah lah. Dia sebenarnya bermula daripada tadika lagi, kanak-kanak lagi lah. Di rumah. Selagi di rumah. Di rumah dia. Bila ibu bapa kena berkomunikasi dengan anak-anak. Ini ibu bapa di Matani lah. Kena berkomunikasi. Bui ke utamanya berbahasa Melayu Patani. Tapi memang saya kata usaha tu memang ada masalah. Pasal dah sebati, tamada, pracul, jadi dah sebati, memang payah nak ubah. Itu peringkat lain, tapi peringkat anak-anak, cucu kita, kalau boleh lah, cuba suruh kecek bahasa Melayu, biar slang Kelantan, slang Tani, tapi bahasa yang betul. Jadi ataupun tak sah masuk. Tak sah masuk. Sebab bahasa. TV tu, maksudnya panggil terotak. Terotak. Kalau peti sejuk tu, tujeng. Tak ada namanya peti sejuk. Mereka kalau ke Nara ni ada lagi lah. Ya, sebab dia dekat dengan Kelantan. Okay? Nara ambil golok, tabar apa tu, ada jugalah guna peti, guna TV. Tapi taning jalan lain ni, terotak tujeng tu, tak ada dah. Tak panggil dah lah bahasa Melayu tu. Kena ada nak ubah memang payah dah, tapi kena ada usaha-usaha. Ini maksud saya dalam komunikasi. Dalam penulis saya rasa tak ada. Penulis saya rasa kalau tengok-tengok dalam kitab atau dalam buku tu tak ada lah dia guna bahasa Melayu. Tu dah ke mananya kena bermulalah dengan apa ni mak pok dulu di rumah. Ibu bapa tu dah penting. Ibu bapa di bermula di rumah. Bermula daripada tadika lah. Kecil-kecil lagi. Yeah. Pasal budak-budak ni kan sedap. Kecil ni sedap nakak. Yeah. Bila dia teringat dah apa ni perkataan katalah apa ni TV ke peti sejuk dah. Perkataan tu sampai bila pun dia akan ingat dia guna bahasa tu. Gitulah. Itu dari segi pendapat peribadi saya lah. Yeah, tapi mungkin ada cara-cara lain dari pihak. Apa ni di tani ni Baik, terima kasih Ugi nak sama Pak Din sikit lah sebab tadi bunyi Pak Din nak raya patung apa tu. Silakan. Dah ingat molek dah. Kalau kita ingat dalek lagi tasawuf bahasa Melayu ni, kalau kecek bahasa Melayu kita boleh pahala banyak. Betul. Sebab bahasa Melayu banyak menggunakan kata Quran. Apabila Quran tu sepatah perkataan kita sebut pun Allah beri pahala. Jadi waktu tu Pak Din tak sikit kupas lagi. Mula. Okey. Mula. Nak kata bahasa Melayu ni. Okey. Dalam dunia ni banyak bangsa dan bahasa. Okey, istimewanya bila disebut Melayu. Okey. Patok deh. Dalam dunia ni hanya alam Melayu sahaja ada patung. Tak ada lain. Kalau katakan orang putih ada balada, Korea ada ya? Itu agak lebih disebut syair lah kan kita ambil. Okay. Lepas tu Korea, soneta, waktu banyak lagi. Setiap bangsa tu ada titi dia, pengenalan dia. Tapi kita ni adalah patung. Jadi patung ni dia adalah kalau kita guna secara umum adalah pakaian Melayu.
Tak lekat kamu orang Melayu, berbahasa Melayu tak pandai patuh. Ah, siaplah. Dia kacau. Okay. Siapa tak pandai patuh, nak belajar patuh. Okay. Tidak tak ada macam, yang naik. Macam kailpah apa-apa dia tunjuk ni dia. Ha. Dalam dunia ni, kita je pakai kailpah. Ini Melayu juga? Melayu juga. Satu-satunya, fasapah. Kail lepah ni, kail semut, orang kata buat semutan ni, boleh guna daripada paling rendah sampai ke paling tinggi. Contoh kail paling rendah, kail lepah ni, buat lak kaki. Buat ni jambai, lepas tu buat semutan, buat semaya. Buat itu orang banyak, jadi banyak. Berartinya, kalau mu orang Kelate, kalau mu orang Tani, mu jangan lupa kail lepah. Kail semutan. Jadi kalau kamu orang Melayu, kamu tak boleh lupa itu patuh. Satu-satunya seni berbahasa yang istimewa. Ya, ya. Patuh. Okey. Jadi patuh ni, ni nak ayat ni perihal ni. Kita orang Tani. Ambo katalah ambo orang Kelate. Patuh ada orang Kedah. Dia akan hukum hakim menyampaikan patuh. Supo aja, tetapi dia akan begitu tepat. Macam katakanlah Kelate Tani kita ni lorak, ada lorak Kelate Tani, tapi dalam bentuk patuh. Sebab tu di kibarat tu boleh menguasai dunia seni apa sebenarnya. Kalau pelajar lagi tu gilu ngajuran lagi, dia tak akan tinggal di kibarat. Sebabnya cara patuh. Jadi selain pada kerih ke busana begitu gini banyak perkara tu, patuh adalah jata bahasa Melayu. Okey, patuhlah. Kalau kita baca Muhammad Profesor Emeritus Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara kita tu, ataupun Datuk Ramai Sahari, bermi dan muni ngaji hak patuh dan muni mahir bukan apa tu. Sebabnya dua baris tamu tu pemaya, dia bukan alat. Alat tu ketuhan dah. Kata-kata. Lepas tu maksud. Ada cara jenaka. Ada cara muhibah. Macam-macam. Yeah. Lepas tu tingginya matabat patuh. Kesu. Nak ajaknya. Ambo bila duduk luar negeri. Bila ambo pergi ke India. Mengembara di India. Lepas tu pergi ke luar negeri. Ambo klik belajar mula patuh. Apa tu? Sebab ini hak aku. Aku orang Melayu. Hatta sako. Apa kita nak buat? Ambo ni. Tak ada buat. Tak buat. Tak buat je. Mana pusi mode? Ikut mu nak buat. Okey. Pusi mode. Itu sajalah tu deh. Pusi mode dia tak ada sana. Tak ada sana. Jadi orang buat pusi mode ni kena ikut ke sana ke? Orang gay, orang lesbian pun ada. Orang tak ada agama pun ada. Jadi, kita orang buat patung, orang buat syair, gurinda, seloka. Ada sana. Ada sana. Ngusuk. Siapa ke Nabi? Jadi, kita nak sana dia tu. Gapa dia sana? Oh, ya, sana tu gapa dia? Dia ada jujur ke dia mana? Rojok lah. Rojok daripada sapo. Tak ada kakak. Sana tu rujuk ke dia? Sana tu bahasa Arab ke? Jadi apa nak ayat satu contoh? Ya. Dah boleh Cik Su minta apa nak minta izin? Boleh, silakan. Nak ayatnya, patuh ni, betapa penting dengan masyarakat kita, ya. Dah ke sana, orang kita, jadi ambo pun ambil iktibar. Ambil iktibar, ambo nak ayat bagaimana orang kata patuh dengan budaya kita menjadi satu. Jadi ambo nak juga sikit ni. Ya. Sebagai contoh dah. Contoh. Betul ambo nak tutup ambo ni. Ambo nak tutup ambo ni. Nak tutup ambo. Padi nanti padi itu comedo deh. Apalah mana-mana pun mana rasa nak wi adik kakak dengar. Amun nak wi adik kakak dengar ni. Adik kakak Tani kita dengar. Patuh budu. Budu. Maksud tu budu ya Tani lah. Budu. Budu maksud dia patuh. Tajuk dia budu sepatut.
budu sepantun. Dia ada berlaku ni, sikap pemikiran orang Melayu ni. Kalau budu, katakan budu, mudahlah hamba mencari ular. Kalau rindu, katakan rindu, mudahlah hamba sambut salah. Allah. Kalau budu, katakan budu, hamba tak nak nasi selalu. Kalau rindu, katakan rindu, usah dikirim di angin lalu. Masya Allah. Sama-sama suka budu. Mulai, lima, lada, semua satu. Bahaya dikirim di angin lalu. Amo tak tahu yang mana satu. Taman dongi halal. Okay. Sama-sama suka budu. Cicoh-cicoh suak hingga penak. Bukannya hamba niat menipu, hanya sikit bohong sunnah. Okey, ni orang nutup dia ni. Apa nutup? Membudu tidaklah jemu, tidak seperti ikan sading. Bila-bila masa boleh bertemu, kalau ada tika Aladdin. Tika Aladdin sungguh lah, Masya Allah. Tahniah kepada Pak Din yang boleh sapa patung kepada Pak kita. Tak? Adakah kau boleh dengar sendiri tu? Pak Din tulis sendiri ni, ni buku hak Pak Din tulis sendiri ni. Tabik, tajuk tabik. Kalau siapa nak nak uyai apa ni, nak boleh pegang buku hak Pak Din, nak baca, nak apa, nak kenal Pak Din lebih dekat. Boleh. Beli mana itu Pak Din? Ada lagi buku ni, tabik. Minta maaf. Buku tu habis licik dah. Allah, larih gitu lalu. Jadi orang hari ni pun untuk hadiah untuk tani. Kali patah busuk ada lagi. Lepas tu orang ni yang terbaru ni deh. Terbaru lah. Nama Allah, nama apa lucu dah deh. Naka dah. Bantal busuk. Allah boleh buat satu buku Habata Busuk. Tak tahulah apa cerita, siapa nak tahu boleh beli buku ni. Beli mana Pak Din? Itu dengan Cikgu Zu pun nanti ada. Atau pakai Galip Malik pun kita boleh kira. Boleh-boleh. Kalau itu hubungi dengan saya pun boleh di FTU TV. Di nombor saya sendiri pun boleh ya. Untuk siapa nak buat baca buku Habata Busuk. Sedap ni. Saat ni dengan hot tabik ni pun, dengan patah sikit je pun Allah rasa tertarik sangat-sangat lah deh. Baik, Pak Din, terima kasih atas apa berkongsi saat ni nak. Ugi nak minta ke apa sikit siapa pesanan kepada adik kakak. Cuma tambah sikit tadi, hot tentang pantun. Sastrawan Negara Malaysia, Memeritus Muhammad Haji Saleh tu, ada royak. Bahawa pantun adalah kejeniusan orang Melayu. Genius. Orang Melayu ni genius. Genius ni cerdik lah tak? Cerdik. Orang tinggi lah. Melalui pantun. Melalui pantun. Dia orang Perancis. Ada buat kajian mendalam tentang, disebut pantun. Dia lain sikit lah. Padahal ni pantun kita ni lah. Pantun ni lah. Jadi Profesor Mahat Jalil pun memang dia banyak buat kajian tentang pantun. Kita beri contoh apa ni, hak nekah lah. Bisa amat di bawah belayar, masuk sebiji atas peti. Allah, bunyi deras sikit, apa ni, pisang emas. Masa kita ada, kita akhir dengan patung ada lagi ya. Nanti kita boleh jumpa semula pula insyaAllah ya. Jadi, boleh bawa belayar tadi tu, pisang emas. Semula, bunyi patung semula. Mula kan tu? Pisang emas di bawah belayar. Pisang emas di bawah belayar, masak sebiji di atas peti. Hutang emas boleh dibayar, hutang budi dibawa mati. Jadi bapa dia guna pisang emas tadi tu. Jadi pisang emas ni dia masuk sebiji. Jadi dia gunakan dalam pelayaran tu masa. Jadi siapa masuk sebiji makan sikit. Jadi situ dah orang Melayu yang dalam pelayaran dalam apa ni maritim tu. Dia nampak dah. Maknanya dia gunakan pantun tu dalam apa digunakan pesan dalam pantun. Itulah salah satu boleh kita katakan kebijaksanaan orang Melayu melalui pantun. Bulik pisang emas dengan takar pisang emas tu penawar tu. Waktu kita kecemulah. Kita minta lah mari semula pula deh. Insya-Allah. Kasih dah lekas oleh kerana rancangan kita sudah sampai masa dah, jadi saya minta ucap terima kasih lah dan tahniah banyak-banyak kepada Pak Ding
kepada Ugi yang sudi mari berkongsi hari ini pada ruangnya kelas Jawi Fatwa ini. Saya akhiri ruangnya ini hari ini dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebuah dermaga para ilmuwan bersinggahan para cendekiawan. Wadah pusat wawasan cemerlang generasi soleh kemerju gemilang. Hijau putih mengura langkah berkibar mencendam damai. Merintis membantu insan mulia risalah Islam ke persada buah.